Inilah video amatir yang memperlihatkan kedua kelompok remaja terlibat saling lempar petasan di jalan Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Perang petasan terjadi akibat dua kelompok remaja yang tengah bermain petasan usai sholat subuh. Bersinggungan saat ketemu di jalan hingga perang petasan terjadi, hingga tidak ada kendaraan yang berani melintas. Agar tidak terulang kembali kejadian serupa, jajaran Polsek Larangan langsung melakukan patroli di lokasi kejadian. Polisi menegaskan akan menindak tegas pelaku perang petasan yang membuat resah masyarakat sekitar yang tengah menjalankan ibadah Ramadan. Kemarin memang di Selatri terjadi perang karung dan petasan. Jadi untuk korban, untuk sementara nihil, kerugian materi juga nihil. Untuk upaya dari Polsek, kemudian gimana, Dan? Upaya dari Polsek, kita hari ini melaksanakan patroli dengan perangkat desa dan anggota untuk antisipasi remaja-remaja yang kemarin melakukan perang sarung dan perang petasan. Patroli akan terus dilakukan polisi selama bulan suci Ramadan, termasuk akan gencar merazia para pedagang petasan yang dijual bebas ke masyarakat. Tri Handoko, RCTV, Brebes.